teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bebek Kreasi yang punya Rebo-Rebo. Wah, kali ini Bebek Kreasi mengeluarkan sebuah produk. Ini untuk produknya itu dengan merek Isuzu, Isuzu Giga. Untuk pertama kita review untuk bagian bumper. Nah, untuk bagian bumper kita menggunakan lampu Avante dengan gaya mata tajam, yaitu mata sipit. Nah, kita menggunakan lampu Avante. Ini kebetulan masih new di Bebek Kreasi, jadi ini perdananya untuk Isuzu Giga yang menggunakan lampu Avante. Bumpernya kita masih konsepnya itu menggunakan auto jengat, yaitu hidrolik elektrik. Nah, jadi nanti akan ditampilkan gimana sih ini untuk naiknya. Nah, nanti ada tampilannya, tapi kita review dulu satu persatu dulu. Oke, ini bos. Oke bosku, ini untuk bagian samping. Nah, ini kebetulan yang punya ini, waduh, yang punya ini belum tak kenalkan. Yang punya itu orang Lampung, asli orang Lampung. Nah, ini kebetulan dulu orang Lampungnya itu ketemu di JTF. Nah, ketemu di ajang kontes 2018 di Jogja. Ketemu saya ngobrol-ngobrol bahwa yang kedua kalinya akan membeli produk Bebek Kreasi, dan ternyata di tahun 2020 terwujud untuk menggunakan karya Bebek Kreasi. Oke, terima kasih untuk orang Lampungnya. Waduh. Kita menggunakan cat ini ya. Nah, ini menggunakan cat. Warnanya lagi tren untuk tahun 2020, yaitu warna biru. Ini untuk ininya kita kasih permanis stiker dengan bahan kiwalet. Ini juga nanti auto jengat untuk sampingnya, bagian pancikan, tapi nanti kita kasih videonya. Untuk bagian samping, wah, ini untuk bagian samping pakai blok alias variasi bumper samping blok wis dawane ora patut jenengane. Wis, pokoknya untuk bagian solar ada di sini, ya kan? Kita tinggal menjengatkan. Waduh, ini bisa dijengat. Nah, ini tiangnya ke situ, tapi bisa lewat sini, bisa lewat sini. Itu terserah yang memasukkan. Jadi di sini itu tanknya itu masih baru, jadi pelan-pelan saja karena baru dimasukin. Betul. Oke, untuk ini kita untuk pakai gambar full ya. Tapi ini untuk gambarnya kita menggunakan blending, bukan cat atau bukan lukisan. Oke, untuk bagian belakangnya, ini bagian belakang samping kita menggunakan coretan pakai bahan kiwalet yang masih unggul di Bebek Kreasi. Wah, ini kotaknya jalur kena mburi kena pojok ya. Waduh, serapa pak. Ini kotak ajaib alias kotak jimat. Nah, isinya ya tambang, tambang, dongkrak, dan lain-lain. Wes. Oke, kita review untuk belakang. Nah, ini belakang bosku. Waduh, ini belakangnya itu temanya simple banget, karena untuk stikernya cuma bagian pintu saja. Gambarnya mintanya cewek. Terus untuk atasnya murni stainless pakai holo. Nah, mungkin untuk bagian belakang itu cuman gini aja. Ini untuk lampunya masih model yang lama, karena kan model baru belum keluar. Wis. Oke, untuk bagian sebelah kiri. Oke, ini bosku. Ini untuk bagian kiri full, full cutting stiker, full coretan-coretan. Pokoknya tetap istimewa, tetap rebo-rebo. Nah, wah, oke, kita masuk ke bagian audio. Waduh, Jan. Wah, ini tinggal model kayak pembalap ini, mengkelenuk, wis pokoknya mantap, wis jagongan empuk.
kita pakai masih standarnya ini untuk dashboardnya standar karena permintaan customernya itu nggak mau neko-neko karena untuk muatan istilahnya ya nongkrong ya patut muat ya patut lah kayak gue. Untuk bagian atas plafonnya itu kita bungkus dengan warna biru sama krem. Demikianlah untuk review yang saya tayangkan. Nah, sudah nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, akhirnya 1 hari yang punya truk Lampung Kota Gajah sudah datang. Saya akan perkenalkan untuk yang punya ini. Wah, yang punya masih rempo-rewo, masih bujang. Nah, hey John. Waduh, kacamata nih kayak John tuh. Gaul banget, cemen loh. Wah, ini yang punya, terus ada tim juga. Ini John, bareng-bareng John. Nah ini, kalau ini tetangganya, masih tetangga ya mas? Yeah. Masih tetangga. Eh John, melung ini sisan John, bareng-bareng John. Mas Hendri. Ini dan rame-rame. Nah ini tim rewo-rewo dari Bandung, dari Lampung. Ini kebetulan yang punya sendiri. Ya. Namanya siapa, Mas? Sahril. Sahril. Ya. Ini alamatnya tepatnya di mana? Di Desa Sumberjo, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Wah, mantap. Nah, ini untuk hasilnya gimana ini? Wah, Jan, pokoknya rewo-rewo. Wow. Terus? Mantap. Mantap. Puas, Jos. Wah, terima kasih. Jan, luar biasa. Wah, ini perdana satu-satunya di Lampung Kota Gajah ya Lampung Tengah perdana untuk mobil giga minimalis rewo-rewo. Lah untuk bempernya jengat-jengat nanti. Oke. Terima kasih yang sudah mempercayakan kepada tim rewo-rewonya BP Kreasi untuk mewujudkan satu impian yaitu giga rewo-rewo. Oke. Bersama BP Kreasi, majukan karya seni, modifikasi truk and pickup Indonesia. Salam, rewo-rewo.